tiga hal yang menjadi program prioritas untuk komunikasi masyarakat Bogor. Yang pertama adalah kita meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Bogor merantau sebagai diaspora, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, yang kita akan memberikan perhatian khusus bagi kesejahteraan sosialnya. Nanti kesejahteraan sosial ini akan diimplementasikan dalam konteks operasi, operasi kegiatan. Yang kedua, Kabupaten Bogor Raya ini diharapkan memberikan partisipasi aktif dalam peningkatan kebudayaan. Jadi budaya dan kebudayaan dalam rangka menciptakan strategi budaya nasional. Jadi kita ketahui bersama kebudayaan UGI Bogor, masyarakat Bogor, dan itu diakui di seluruh dunia bahwa ada tiga falsaf yang menarik masyarakat Bogor. Yang pertama bahwa Bogor itu budayanya orang pintar atau acah. Kemudian yang kedua jujur dalam setiap aktivitasnya, disebut dengan bageteng. Nah, ketiga falsafah ini menjadi dicitrakan dalam konteks ia terpajar sapa, ia pacar menolong yang jemarak kue. Artinya apa? Kayu kering saja itu bisa dihidupkan kembali dalam konteks meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, kita berharap bahwa Bogor ini kan suatu kerajaan besar yang memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Dan sekarang ini kondisi Bogor harus kita mekarkan, karena kalau sekarang ini speed of control terhadap pelayanan publik itu sangat terbatas. Nah, kalau itu diperpendek birokrasinya, diperpendek dan diluaskan terhadap pelayan publik, dengan merubah mindset tentang wilayah pemerintahan, maka kita berharap Bogor ini kita mekarkan, tapi tidak dengan konteks meretas budaya atau sejarah, tapi hanya meretas wilayah pemerintahan, gitu ya. Seperti itu, jadi FKI Bogor Raya tidak akan pernah menjadi pilar KKSS. Kenapa? Punya visi yang sangat visioner. Apa itu? Dua hal. Ingin mengembangkan, ingin membangun, ingin melihat kesejahteraan orang Bogor di rantau adalah lebih baik daripada hari ini. Yang kedua visinya adalah ingin melihat daerahnya ekonominya bertumbuh, kemiskinan berkurang, lapangan kerja tercipta, infrastruktur bagus, maka kita harus menghadirkan provinsi Bogor Raya. Amin. Di sisi waktu, sisi sosiologi, dan sisi masa depan, maka FKM Bogor Raya tidak perlu dicemburui, tidak perlu iri hati. Ajama toko, akibu toko, bikin kok program, layani para padamu toko nih. Ada yang sama baru lu, merapu kita nih. Contohkan. Bagi saya pribadi ada hikmah, Pak Dikasman, Pak Sekjen. Hikmah yang pertama adalah, wisman serta beda topik baik toko nih. Itu hikmah bagi saya. Yang dipenuhi kesibukan luar biasa, saya sebetulnya tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, tidak punya waktu. Tapi ya, di Kasmaye, Pak Sam, di Hengar, dan banyak lagi. Dan yang paling penting adalah Ibu Andi Ani. Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Raya dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan Ini Manes Rusreku menjadi pengurus FKMB masa bakti 2020-2025. Semoga amanah yang dibebankan di pundak saudara sekalian dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita
sekali. Bekasi. Selanjutnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pelantikan FKM Bone Raya seluruh Indonesia. Kami bersiap untuk mengembangkan perjuangan Pak Nurdin Halid. Ewa ko rede kumateru. Rede kumateru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Sukrisna mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan untuk FKM Bone Raya periode 2020-2025. Semoga FKM Bone Raya kedepannya semakin jaya, semakin maju, banyak memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Bone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus FKM Bone Raya mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan untuk DPP, DPW, dan DPD FKM Bone Raya. FKM Bone Raya se-Jabodetabek. Semoga sukses ke depannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Haidar Asad, Ketua DPP FKM Bone Raya, mengucapkan selamat dan sukses buat teman-teman semuanya yang telah dilantik hari ini. DPP FKM Bone Raya, DPW FKM Bone Raya DKI dan DKI Banten, Provinsi Banten, dan DPD FKM Bone Raya se-Jabodetabek. Sekali lagi, selamat. Rere Mataru.